keren banget ya. Keren nggak sih? Thank you guys kalian. Nih. Semua wajib kesini, wajib. Gua kasih unjuk di depan. Wajib. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Atoa Channel. Di video kali ini saya akan ngasih unjuk ke kalian penampakan dari Curug Ciburial ya. Dan sebenarnya ini video lanjutan dari perjalanan saya sebelumnya ya. Nah, setelah Curug Kembar tadi, jadi kita akan turun menuju ke Curug Ciburial nih. Oke, seperti apa penampakan dari Curug Ciburial, ikuti terus perjalanan saya ini guys. Nah, ini dia guys, menunjuk arahnya ya, Curug Ciburial. Oke, jadi kita akan turun ya. Ini perkebunan kopi gitu guys ya. Jalurnya kayak gini. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Nah, kalau kalian pengen tahu penampakan dari Curug Kembar dan Curug Hordeng, kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya guys. Dan ini merupakan video perjalanan saya dan kawan-kawan menuju ke Curug Ciburial. Dan ini merupakan perjalanan terakhir ya. Ade, semangat Ade. Waduh. Oh, lagi debitnya lagi tinggi. Oh gitu. Kalau bisa kalau buat foto-foto bisa sih. Iya. Oh iya. Oke. Oh, di sini aja ya. Okay. Sambil lihat-lihat cuaca aja kan. Iya sih. Ya makasih. Ya siap-siap. Oke, jadi tadi kita dapat informasi dari pengelola setempat. Nah, untuk Curug Ciburial ini debit airnya cukup tinggi ya guys. Jadi kita disarankan untuk tidak berenang di lokasi curugnya. Paling mungkin kita akan berenang di aliran airnya aja sih yang sekiranya aman gitu. Karena untuk Ciburial ini katanya sini ada pusaran airnya. Dan untuk view-nya ini keren banget sih guys. Dari sini kalian bisa lihat ya. Asli ini keren banget sih. Buat spot foto ini asli cakep. Oke, kita akan lihat lebih dekat ya. Nah, kalau cuaca lagi hujan ini jangan memaksakan diri ke sini ya, lebih baik kita balik kanan aja karena rawan juga.
Wow. Ini. Asli ini keren sih. Kita nggak boleh berenang di sebelah sana. Soalnya dalam sama di situ ada pusaran. Iya. Oke guys, jadi kita udah sampai di lokasi. So buat kalian, terima kasih banyak sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa memberikan informasi bagi kalian semuanya yang mencari tempat liburan yang gak jauh dari kota Jakarta, dan ini recommended banget. Tapi jangan pernah memaksakan diri ketika cuaca lagi buruk ya, karena informasinya debit airnya lumayan tinggi dan di sini terdapat pusaran air. Nanti kita akan kasih unjuk di akhir video ini. So sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, kita mau masak-masak dulu. Lu kenapa ngelamun? Lu jadi pemirsa ngeliat orang pasangan. Udah sih, nggak usah dipikirin. Iya, ini pasangan di sana, pasangan kan. Ini pasungan. Jadi ini di Burial. El, udah El, jangan ngegalauin El. Jadi guys, kita mau masak apa ya? Air. Mau masak air. Biar matang. Sama siapa? Rindy serius banget makanya. Ah iya, lapar. Lapar mata. Mas wanita-wanita galau. Saya di sini dulu ya.
kayaknya di situ enak deh tuh. Oke guys, jadi sesuai janji saya tadi, sekarang saya akan langsung juga kalian penampakan dari Curug Cimuriang lebih dekat lagi nih guys ya. Ini enggak. Iya, tapi ini masih aman. Nah ini kita cuma boleh berenang di sini aja. Tapi airnya ini banget ya. Bisa. Nah, yang dalam itu sebelahnya. Iya, ntar lihat dulu ya. Subscribe yang ada di bawah ini dan aktifkan pula tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari update video terbaru dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih, salam lestari, dan sampai jumpa.